Halo semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Shiva Healthy Food. Kali ini saya akan share cara membuat obat flu dari serai, lemon, dan juga madu. Ini merupakan resep JSR dari Dr. Zaidul Akbar. Berikut bahan dan cara pembuatannya. Untuk bahannya, yang pertama siapkan 1 gelas air panas, kemudian 2 batang serai, 1 buah lemon, dan 2 sendok teh madu. Pertama kita iris dulu serainya. Selain sebagai bumbu dapur, serai ini banyak sekali manfaatnya ya teman-teman. Salah satunya adalah sebagai pereda flu. Flu ini adalah salah satu penyakit yang paling sering menyerang tubuh kita. Jadi kita coba cara yang alami, sedikit-sedikit beralih, yaitu menggunakan obat herbal. Kita manfaatkan bumbu yang ada di dapur, salah satunya serai ini. Dan ini tidak akan menimbulkan efek samping di kemudian hari ya. Setelah itu kita iris tipis lemonnya. Ini saya ambil sedikit saja karena kebetulan saya ini tidak terlalu suka asam. Jadi saya pakai sedikit. Ketika airnya sudah hangat, kemudian kita tambahkan 2 sendok teh madu. Kemudian kita aduk. Oke, ini udah selesai. Diminum selagi hangat, ini enak sekali ya teman-teman. Obat flu yang sangat aman dan tidak akan menimbulkan efek samping. Semoga videonya bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.